Jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat nak masak pulut. Okey. Ni pulut 500 gram. Dah cuci, lepas tu saya rendam dengan sekeping asam keping. Okey, cuci bersih. Lepas tu rendam dalam air. Biarkan dalam setengah jam atau satu jam baru kita masak. Okey. Ni untuk kilatkan dia. Asam keping untuk kilatkan dia. Saya dah sediakan kukus. Kita dah letak air. Okey, ni dah rendam 1 jam. Saya nak cuci. Okey, ni pulut dia kita letak. Daun pandan. Daun pandan. Okey, ni santan. Satu kotak kecil. Garam. Letak sikit dulu. Okay, sedikit gula. Okay, letak kat atas ni. Okay, level air dengan pulut sama. Level air dengan pulut sama, kena sama. Kacau rata. Air sikit air. Sebab bonde saya nak lembut. Okey. Kukus sehingga masak. Okey, jaga tengok dia punya kejadian. Dah 40 minit. Jaga tengok. Kita kacau. Kita tangkap habis sekejap. Kita angkat daun apa tu? Daun pandan. Keluarkan daun pandan. Pecah dalam pandan dia. Ni masak untuk bonda saya. Besok dia nak bawa pergi dialisis. Bawa bekal. Hari tu kan saya masak rendang. Jadi rendang tu dah keringkan. Dia nak bawa dengan pulut. Okay, ni pulut yang kita masak. Dia nak minta lembut. Dia tak nak keras. Okey. Kita gaul-gaul sekejap. Itu kita masak lagi 5 minit. Kan ada santan ni lagi kan.
Okey, kita masak lagi 5 minit. Okey, jadi kita cuba balik. Tengok. Terus tutup api. Dia lagi lembut. Okey, ni penyek-penyek kan? Boleh buat seri muka. Tapi bonda saya nak makan dengan rendang. Okey. Selamat mencuba ya resipi daripada masa apa kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Tumpah.